ketika tersangka ini menggendong korban sambil tersangka ini menonton video porno. Menonton video porno, lalu kemudian yang bersangkutan ini terpengaruh dengan situasi di dalam video porno itu sehingga muncullah libidonya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak ini. Nah, tindakan yang dilakukan itu pada saat itu dilakukan di dalam kamar. Dilakukan di dalam kamar, dan pada saat sementara melakukan aksinya tersebut, datanglah ibunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!